Oke guys, baru kali ini kita kedatangan angin besar sekali. Nah, dan rencana kali ini aku akan menerbangkan layangan ram-raman empet ukuran standar ya. Dan ini sudah lama banget tidak diterbangkan guys. Oh iya teman-teman, kira-kira pakai apa ya? Soalnya ini kerangkanya udah mulai diserang nonor nih. Dan di bagian sendaren ini udah banyak banget yang bolong. Oke, barangkali kalian ada yang tahu, coba ya ditulis di kolom komentar. Nah, dan untuk sendarenya ini menggunakan Mika 0,075. Untuk suaranya jangan diragukan lagi ya, pasti suaranya keras. Oke, dilanjut kita pasangin dulu sendarenya. Dan di sini tuh banyak sekali teman-temanku yang datang karena mereka ingin merasakan tarikan layangan ram-raman ini, guys. Oke, teman-teman, sebelum videonya berlanjut, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel Wahyu Abai biar kalian gak ketinggalan dengan info layangan terbaru dari channel ini. Nah, dan di tengah-tengah video ini ada tragedi sedikit guys, karena layangan ram-raman ini tersangkut pada layangan ubur-ubur. Pada akhirnya layangan ram-raman ini putus dan terbang tinggi jauh sekali teman-teman. Oke guys, kita terbangin layangan ram-ramannya dan ini dibantu sama teman-temanku ya. Kalian bisa dengar sendiri ya, ini anginnya sangat badai sekali, suara gemuruh anginnya besar. Nah, dan di sini tuh aku sedang menyeting layangan siluman ubur-ubur. Tapi tak lama kemudian ternyata ini sebenarnya nyangkut. Jadi yang kalah itu layangan ram-ramannya, teman-teman. Aneh banget ya, padahal layangan siluman ubur-ubur menggunakan benang terpil. Dan untuk layangan ram-raman aku menggunakan tambang yang lumayan besar. Tapi yang kalah itu layangan ram-raman, teman-teman. Jauh malnya. Aman tapi ya, kita ini potong. Iya, sudah tahu. Di mana? Oke guys, dan layangan aman tidak pantas. Soalnya nyungsepnya ke sawah. Oke lanjut, kita terbangin lagi. Oke, karena tadi ada tragedi layangannya putus, jadi dilanjut sama teman-temanku ingin merasakan tarikan layangan ram-raman ini, guys. Sudah naon pegat mah? Tinggal dicandak. Ha ha ha.
Oh, tadi bantuin aja. Tadi masih dibantuin. Nah, dan ubur-ubur sudah naik di atas. Berat teman. Tapi enak kan kan? Proses penurunan layangan ram-raman. Dan layangan sudah turun, tapi sendalnya ini putus 0,075, sangat tipis sekali. Oke teman-teman, makasih banyak ya, semoga kalian terhibur. Bye bye.